Okey guys, hari ni Kawin nak buat konten paling sempoh untuk hangpa. Hari ni disebabkan kenapa aku buat intro Kelantan kan? Ada reason dia. Hari ni aku nak pergi langgar YouTuber berasal daripada Kelantan. Aku nak pergi terjah Alifan. Bahasa kewajak, bahasa kasar aku Penang ni, aku nak pergi gegak. Aku nak pergi langgang Alifan dengan tim-tim dia apa AI Boyra lah, AI mana lagi Long lah, apa AI Elris lah, apa ni semua aku langgang lagi. Tu pun kalau aku jumpa depa lah. Okey, tu pun kalau aku nampak depa. Aku gentle nak cakap apa, saya jumpa depan depa aku memang aku langgang depa habis time dia. Itu pun kalau aku nampak depa, takut lagi aku pipi aku yang cua. Okey geng. So, kita susul kita gerak sana. Okey, ciao. Okey guys, so sekarang ni aku dah sampai dah dekat area rumah Alifan. Tapi yang pisang je sekarang ni, aku sampai rumah dia dah depan, dekat depan guide house ni. Tapi dia tak sampai lagi. Sanggup buat aku macam ni kan. Tapi tak apa. Ifan punya pasal, aku sampai. Yang sekejap budak-budak AI aku sapu. Tengok lagi. Kau tengok. Okey. Sampai agak. Assalamualaikum. Dia lah, dia pun Penang Mai. Penang Mai. Tak apa ke ni, malam dah ni? Tak ada. Macam mengganggu lah. Kat sini dia buat konten tu. Set. Okay guys, aku sampai kat geng. Hari ni, aku tak apa kan, aku tak apa. Aku make it happen. Hari ni aku make it happen. Tapi apa yang aku janji dengan apa tu belum lagi lah. Sekejap aku tak balik Penang ni. Goreng ni. Dia masuk dulu. Okay guys, kau tengok lah. Tengok rumah sok lah. Huiyo. Dah syak ni geng. Geng, aku ni sampai sini kan. Nasib baik lah. Orang kata apa, aku expectation aku tadi, aku DM kan. Aku kata apa, aku DM. Aku nak tengok reply tak reply. Dan aku kata apa, takkan reply kan. Takkan reply, takkan respon. Tapi hari ni, aku je tak percaya. Aku tunjuk kat dia ni tadi. Kat Firman kan, Bat kan, kata orang kata apa, Ali respon kan. So aku macam tak expect lah benda tu kan. Aku ingat dia ni dia jenis macam tak liwat kawan lah jenis. Gila. Bukan tak liwat kawan maksud aku. Bukan tak liwat kawan maksud aku macam orang kata apa jenis, orang kata apa tak steady lah. Yeah. Tapi bila aku check dengan dia, aku tengok dia pertara check respon tu, aku nampak dah. Oh ni bukan dia belagak-belagak main kaki, ini steady main kaki. Sebab dia tengok, kalau tak kenal memang lah, nampak lah. Tengok social media ke cakap, oh nampak Alif ni belagak. Tapi sebenarnya, nak kata belagak tak pun sebenarnya. Kalau kita tegur molek, okey je. Kita okey je. Okay. Saya pun banyak, saya pun sehari ni, saya kata apa, main atas usaha kerja. Okay. Lepas tu pada masa sama pula, hari ni seharian. First pagi tadi pergi jumpa apa, saja Peter Jauh ni apa, Ashraf Azami. Acap. Tu malam tadi pergi Bros Gang. Tu ni habis dengan Ali pula. At least mai buat kerja KL, dalam pada masa sama jadi konten. Macam itulah. So, kau ni aku cakap tak percaya geng. Aku ada dalam rumah Ali lah weh. Banyak buat ilah. Begitulah, kosong lah rumah. Weh, ini dah steady lah ni. Rumah kami tu lagi lah. Tak ada apa lagi. Kosong lagi. Apa bilik ni? 7. 7 bilik lah? 7 bilik. Tapi semua sak-sak lah, semua bilik. Tak lah. Tak ada bilik biasa je. Cuma master bedroom lah besar pun. Master bedroom lah. Kalau tak bilik lah tu. 4, 5, 7 lah. Sekali dengan bilik mid, 7 lah. Lift sebab dia 3, dia 4 tingkat. Jadi kalau nak naik tangga memang acu lah. Sarat kat lah. Naik apa-apa. Kalau perempuan, kalau pregnant pula kan. Lagi pening lah. Ni pun lift dengan tepi yang tak jadi. Oh, tepi ni. Rumah kawasan ni kan? Kalau beli berapa juta kan? Rumah di sini ada macam-macam harga. Ada yang harga 400, ada 300 rasa ada. 300,000? Ada, tapi bukan dalam ni lah. Kalau macam besar macam Alik sekarang ni kan? Macam yang sekarang ni 4 juta. Ada yang harga 1.8, paling murah 1.8. 1.8? 3 tingkat. Hari tu tanya apa ni kan? Ingat nak tanya dia lah, aku ingat nak pergi KL ni. Kebetulan aku ingat nak pergi ni lah. Pergi jumpa dengan Alik kan, sebab macam saya start buat YouTube pun mula tengok mana-mana budak pun yang pernah start YouTube kan, yang mana sebelum start YouTube mesti layan video Alik kan. Zaman video Alik, duk buat video short film apa pendek-pendek masa Alik dengan Syami lah. Ha, pikat lain kan. Zaman tu mana ramai lagi jadi YouTuber. Zaman tu semua orang duk minat.
betul hari ni dapat jumpa ni macam tak expect, serius. Saya duk kata dekat depa ni. Saya kata depa, aku DM saja nak test saja, saja nak buat konten. Aku DM Zuki, aku DM Alif. Aku percaya yang akan reply Zuki. Kan, yang tak reply ni Alif, aku dah kata dah Allah. Tiba-tiba terkejutnya mungkin Zuki tak pasal kot kan. Alif respon. Tapi sejujurnya macam Alif sendiri jarang tengok request DM. Aku kata follow lah. Boleh tak follow lah. Kau follow tak aku? Tak follow lah kita. Aku follow back lah. Kalau kau tak follow ni aku mana nak tanya. Aku tak nak follow. Kita follow. Okay. So kita orang, kita orang saling tak tahu kalau dia follow. Saya tak follow dia dalam ni Insta. So keluar kat request lah. Ni follow lah. Okay. Okay, so keluar kat request. Tu tadi saya save tu saja tengok dekat bahagian following kan. Saya Faris, haram je dah tak follow aku pun. Tak apalah. Baik okay. So yang request tadi Lalang memang duduk kat atas. Dia memang duduk dekat, kira kalau slide tu sikit je lah, tak, tak jauh lah. Jadi tengok orang betul tak, takut fan ke apa semua kan. Cakap, oh real reply lah. Dan saya boleh ada hasrat nak betul-betul, sebelum ni saya tak ada hasrat pun nak DM. Sebab saya tahu kalau aku DM ni memang tak respon, satu. Yang kedua mungkin memanglah setengah orang sama-sama juga. Ada YouTuber, mungkin dia YouTuber atas, kita YouTuber bawah. Mungkin atas tak ada bawah, itu satu faktor juga yang saya rasa. Faktor yang kedua juga yang saya rasa, dia macam mungkin YouTuber sama YouTuber, tapi YouTuber sama YouTuber dan tak suka sama suka. Mana kata contohlah saya nak anggap macam Alik ni pandang saya ataupun titi saya ni macam biasalah, kami pun buat konten-konten bodoh kan. Mungkin saya dalam kepala saya fikir lah, yang kata Alik ni mesti anti aku lah, mesti macam tak suka aku lah. Mungkin saya dah fikir benda-benda situ lah. Tapi saya boleh berani DM ni balik sebab baru ni saya dah tengok konten Alik yang apa, tekan nama YouTuber kan. Hak saya depan sekali kan, saya macam kaku kat, first time ni ada gambar aku kat depan kan. Dia macam rasa teruja tu ada lah sikit kan, bila kita punya ikon, kita punya idola ni macam letak kena punya muka kan. So daripada situ kita, oh ya, mereka ni memang tak anti aku. Kalau mereka ni anti aku, muka aku pun tak ada kan. Muka aku ada ni, mana mereka tak anti aku lah kan. Apa nama long tu sebut aku pun tak betul. Faris Asri. Faris Asri. Itu lah. Dia, tapi dia maafkan dia. Dia tak apa, tak apa, tak apa. Dia pelak sikit. Oh, dia pelak sikit. Dia pelak sikit. Dia dia muka ganas. Muka ganas. Okay, tak, aku gini. Aku jenis macam, memang aku tak DM orang tu. Sebab aku memang tak suka DM mana-mana YouTuber. Tapi kecuali yang dah rapat dengan aku lah. Certain macam Zuki ke Kokom kan. Dah rapat dengan aku semua. Cuma aku jenis macam orang yang open. Kalau YouTuber baru, YouTuber lama sekalipun, kalau kau datang macam nak berkawan, kita buat cara nak berkawan. Betul. Kalau kau buat cara nak bermusuh, kita buat cara nak bermusuh. So kau punya cara bukan cara kau nak bermusuh, tak cara kau nak berkawan. Kau mungkin nak kira kata nak berkongsi ilmu. Apa ilmu daripada kau kan, boleh aku belajar, dan ilmu daripada aku kau boleh belajar. So why not? Sebab kita sama-sama cari rezeki dalam platform yang sama. Itu lah. Cuma mungkin orang cakap, oh Ali ni sombong sebab mungkin daripada gaya. Lepas tu mu cakap tadi, orang cakap-cakap tadi, daripada subscriber aku tinggi, tak aku nak layan yang rendah. Sebab aku pun boleh pada situ lah. Tak, walaupun aku naik macam mana pun, aku still pandang bawah. Dia jangan duduk atas, pandang je atas. Gitu lah. Dia situasi ni dia jadi, actually saya ni tak, saya ni segan tau. Saya dah YouTube saya buat lama dah, setahun lebih kot kan. Sebelum masa saya mula-mula buat YouTube, saya 3K subscriber, saya pergi jumpa orang pertama, saya pergi jumpa Bami. Saya pergi jumpa dulu. Berjumpa dia. Lepas tu saya tak berjumpa siapa dah. Saya buat YouTube sendiri, saya tak berjumpa. Sebab saya fikir dalam kepala saya ni, aku tak mau naik atas orang. Maksudnya apa, berkawan dengan YouTuber, buat link dengan YouTuber, buat konten tu. Saya tak terfikir benda tu. Saya fikir aku nak naik atas kaki aku sendiri. Aku tak mau naik atas siapa-siapa pun. Tapi bila saya dah naik sampai tahap macam sekarang ni, taklah hebat mana, just 500K subscriber sampai tahap ni, dalam masa setahun lebih kot itu. So saya rasa macam, sampai bila nak macam ni kan? Nang, kalau ia pun hang tak mau nak collab ke, hang tak mau nak net atas orang ke, at least hang pergi berkawan dengan orang kan? Itu yang membuatkan saya macam, saya contact mana YouTuber buat kawan macam tu. Bukan niat nak apa pukul nama balik apa, pemain-pemain pusing sama juga. Pemain-pemain pusing sama juga kan. Tak ada nak fikir nak naik ke atas sangat ke, nak pukul nama ke, tak ada pun. Just orang tepa bagi ada link ke kawan. Kalau apa-apa sebab kita sebenarnya macam, aku punya okay, ni Alif punya impian sebenarnya, nak sama YouTuber dalam Malaysia ni dia berkawan, faham tak? At least kita ada something macam
setiap tahun ada satu kita buat kita sendiri, bukan YouTube yang organize apa semua. Kita buat satu macam majlis untuk semua YouTuber betul, kita berkumpul. Itu yang aku nak sebenarnya. Itu memang yang aku Ali boleh rasa benda tu. Cuma macam aku cakap, aku ni jenis yang macam aku pun macam semacam walaupun aku tinggi subscriber, aku pun ada hasrat yang aku rasa macam kalau aku DM dia ni, dia tak layan aku rasa malu lah. Betul tak? Betul tak? Ada rasa macam tu. So, jadi macam aku pun even subscriber aku tinggi, mesti akan ada yang macam tu. So aku jadi macam malah. So waktu aku cakap, kalau orang DM aku balas je, tak ada masalah. Macam Bami, mula-mula aku boleh kenal Bami. Bami datang Kelantan, jumpa tim-tim aku je. Afiq apa semua, tanya tu dok. Aku tak pergi pun sebab dia tak ada cakap apa-apa aku. Aku tak pergi lah. So boleh jumpa pula dengan dia tu dekat dekat perhentian. Nanti dia pergi perhentian, aku pergi juga dengan tim aku. So dia tegur, dia ajak bergambar. So situ lah start kena. So bila dia dah start bercakap, aku cakap dengan dia balik. Tapi still dia tak tegur, aku tak akan tegur lah. Itu aku punya fisik, bukan sombong tapi cara dia macam tu lah. Kalau tak sombong tapi kalau orang buat baik kita, buat baik orang. Itu je cara aku. So aku macam kata apa, agak teruja sikit lah geng. Saya tak nak kata teruja. Sorry lah, pening sikit lah. Faham. So saya bukan apa, saya macam pandang lah ni daripada apa yang saya nak cakap. Saya pandang Alip, bukan saya, daripada mungkin audience bersama kan. Pandang Alip ni satu sambuan yang positif lah. Macam saya baru-baru ni, saya pun ada create issue juga. Silap saya baru ni dekat apa video YouTube saya, create issue kan. So saya ada perasan juga dekat TikTok, ada viral video Alik cakap pasal YouTuber sama YouTuber nak bermusuh, gaduh apa semua kan. So daripada situ saya pandang sisi baik lah. Maksudnya sisi baik yang kata apa, benda tu tak patut pun nak dipanaskan keadaan kan. So saya ambil benda tu, saya pandang balik video-video yang saya buat kontroversi melibatkan YouTuber lain apa semua kan. So saya pun dah buat kata apa, maaf dalam video apa semua kan. So point saya sekarang ni, yang ramai, bukan saya je, ramai orang yang apa mengidolakan Alip ni, satu je. Satu, yang pertama humble lah, yang kedua positif lah. Macam mana keep positif tu? Selalu budak-budak mati saya bukan nak kata lah. Memang macam mana saya mai jumpa, macam saya kata lah, okay, saya sekarang ni duduk kat Penang. Orang yang mana mai Penang mesti mai kedai saya. Mai nak jumpa saya. Main jumpa saya kadang-kadang ketak-ketak, oh Farid, padahal saya rasa biasa. Betul. Dalam pada masa sama juga, saya yang dekat situ, aku teringin nak jumpa sambuan di sini, kat atas ni kan. Sekarang okay, contoh saya main jumpa Alip, dan Alip pula mesti ada sambuan yang Alip rasa macam Alip nak jumpa betul-betul. Takkan Alip tak ada betul? Sambuan yang memang international ke apa-apa kan. Betul. Mesti Alip ada sambuan kan. So benda tu dia takkan putih. Betul. Dia akan naik, dia akan putih naik, kan. Naik, betul. So yang membuatkan saya ni, dan apa yang saya berpihak pada audience dan pandang kat apa Alip ni, tu lah, okay, positif, tak ada langsung negatif kan, tu lah. Tak ada negatif tu, cuma kita simpan nampak. Kita simpan kat kita. Kita tidak express dekat orang supaya vibe positif, vibe negatif kita ni tak merebak dekat orang. Gitu. So keep apa ni, spread the positive vibe je lah. Negatif kita simpan kat kita, biar kita dengan Tuhan je yang tahu lah. Macam tu je lah. Saya buat vlog ni pun, tu je nak beritahu lah. Saya buat vlog ni pun, niat saya bukan nak macam orang kata apa, nak apa, tak niat saya ni memang nak bagi ada memori. Memori mana? Kalau lah andai kata orang kata, hang pernah jumpa? Tengok video aku pernah pergi jumpa, aku pernah pergi sembang. Macam tu lah, niat saya tu lah, tak ada langsung niat nak orang kata apa, nak tak macam setengah orang lah jenis menti, apa IQ rendah ni macam boleh komen, oh yang ni mesti nak apa, nak tumpang lah apa benda semua. Tak ada, niat saya tak ada langsung tu. Niat saya memang saya nak kata bagi ada memori lah kan. Betul. Kat YouTube ni, dia dalam pada masa memang boleh jadi duit, dan pada masa sama juga dia boleh jadi memori kita. Andai kita 20-30 tahun, 50 tahun kita dah mati pun, benda tu masih ada untuk anak cucu cicit kita. Tak perlu cakap 30-20 tahun, video kita yang 3-4 tahun lepas kita tengok balik, kita rasa macam oh, Charles ni kali tengok video-video lama. Sebab sekarang kita dah tukar. Betul? Macam Ang Zee yang tukar, dah tukar dah kan. Apa saya tengok kan short film saya? Daripada short film lah aku tengok. Daripada short film. Lama dah sebenarnya. Saya ingat Alik tak alert langsung pasal tak, macam tak proses saya. Okay, kalau hang nak tahu, aku setiap YouTuber-YouTuber yang ada dalam Malaysia ni memang aku alert. Masa kecil mana sekalipun. Tak adalah masa kecil mana. Maksudnya yang mana starting dengan short film memang
Mostly utara banyak yang aku kenal kalau starting job villa macam hang yang aku tahu. Lepas tu dulu yang apa lah budak Perak, East. Abami, Aun, semua kenal walaupun tapi utara tak banyak ah. Utara tak banyak. Berapa kerat boleh kira lah kalau utara. Tapi belah atas pada utara ni ramai gila. Betul lah. So notice lama dah macam cakap ah. Aku notice lama. Aku dah notice lama cuma mungkin dengan cara aku tak nampak macam aku notice tapi aku notice lama. Masa sama dengan Abami lah. Masa aku kenal Abami tu aku dah kenal hang. Aku dah tahu channel hang exist lah, wujud lah. Yes. Aku rasa aku nak simpan banyak lagi kan, tapi taklah semua benda aku boleh cerita kat hangpa kan. Sebab dah panjang sangat kan. Pisang baru dengar aku meraiban kan. Dia pun duduk sembang meraiban, aku pun meraiban. Luk pimai pun apa lah. So aku rasa sampai sini je lah konten aku untuk hari ni. Ali ada apa-apa ke, kata-kata semangat ke, 30 saat lah kata-kata semangat lah. Untuk saya, tak apa untuk saya. Apa dengar lu sekejap ni baru dia hangpa. Kau nak cakap kan, awkward lah rasa aku nak cakap kan. Apa aku cakap ya, semoga hang maju jaya dengan tim hang apa semua. Yang paling penting sekali hang kena kukuhkan hang punya tim lah. Bagi hang kena ingat yang rezeki hang duduk di tim hang lah. Hang buat baik dengan tim hang buat baik dengan semua yang dekat dengan hang yang tolong hang, rezeki hang buat akan bertambah. Good luck. And pada korang semua, jangan lupa untuk support YouTube channel Faris Azri TV. Cantik. Aku nak lawan dengan AI team. Tak ada geng. Maksud aku lawan tu apa, janganlah negatif sangat. Maksud aku lawan tu maksud aku bersaing secara sihat. Maknanya kalau dia buat something, aku pun nak lawan dia, aku nak buat. Tapi aku tak maulah tiru macam baru ni saya buat konten. Alik buat konten teka-teka kan. Saya tak buat teka-teka, saya buat sebut kan. Sebutkan Alik tak buat langsung kan, sebutkan. Kalau sebutkan macam sebut lah, kalau sebutkan nama-nama brand, itu sebutkan nama brand. Bukan dia sebut sampai tak ada kata-kataan dah. Kena kan. Ada pula orang duk komen kata tiru konten Alik lah. Kita pun macam sikit hati juga kadang kan. Ya, betul. Tapi tak baik macam mana. Dunia ni yang kita pilih tak? So geng, masa sampai sini je lah konten aku untuk hari ni. Apapun terima kasih untuk hari ni. Thank you so much dan Assalamualaikum. Ciao. Nah geng, aku main rumah dia, bukan aku main rumah dia je. Aku langgar semua, dapuk-dapuk dah apa aku main. Konyok, ui aku first time geng. Kau nak kata aku macam tak percaya kan. Aku main rumah dia sampai ke dapuk aku sapu kan. Aku main makan ni kat atas tadi kat dapuk dah kan. Bersama kucing-kucing ni yang comel-comel ni. Tengok dapur masak ni. Dapur masak ni kalau dapat kat bini aku eh. Dapur bersepah. Okey lah ni. Tu dalam lagi. Dapat kat bini aku pun hati eh. So, Alik lah. Terima kasih lah sebab bagi peluang boleh berjumpa, bersembang, kongsi pengalaman, kongsi idea, kongsi benda-benda yang boleh bagi satu apa kelebihan ke depan kan. Terima kasih banyak-banyak. Appreciate lah benda tu kan. Mungkin orang main belajar dengan saya. At the same time, saya pun perlukan sifu. Saya perlukan pembelajaran dia. Saya pun belajar dengan ni. Banyak benda, serius guys. Apa ilmu tak kabar. Aku duduk dengan dia tadi sembang kan. Serius, dia tak ada langsung senyap ke. Macam setengah orang kita sembang, dia senyap. Lagi dia tak cakap, dia pun tak tahu nak cakap apa. Ni dia sendiri offer. Dia cakap, dia ajak, dia apa. So, senang kata positif lah. Aku dapat banyak gila ilmu hari ni. Ilmu yang tak aku tak pernah fikir kan, akhirnya aku dapat. Terima kasih banyak-banyak. Okay. So, masa so end ni je lah video ni. Moga selamat sampai ke destinasi balik. Cantik. Thank you juga sudi apa ni, sudi singgah rumah kata kan. Boleh. Alright. InsyaAllah datang Pinang Roger lah. Kita bawa pipa sembok mai. Wuih. Okay, boleh lah nak minta sekali lah ni. Buat tolong tiru saya intro saya. Hari ni Alif nak buat konten paling sempoi merah untuk hangpa. Sekali boleh? Okay guys, hari ni Alif nak buat konten paling sempoi merah untuk anda. Tak sampai lagi. Dia punya pinik dia tak sampai. Sebab mana lidah Alif ni memang bukan lidah Pinang. Kalau Pinang dia macam aku kata, hari ni aku nak buat konten paling sempoi lah. Hari ni aku nak buat konten paling sempoi lah. Yang tu ada. Bertanjung mari. So guys, sampai sini video aku untuk ini. Apapun terima kasih. Saya aku buat preview kat luar sikit-sikit. Amin dapat kereta apa kan. Cuci mata sikit. Apapun terima kasih yang sentiasa support. Kita jumpa untuk next content lebih menarik lagi. Apa-apa. Assalamualaikum. Ciao. Okay guys. So aku dah nak gerak dah. Balik Pinang. Aku main sekali lagi, aku berapa lari kereta ni, confirm kan. AI tak AI, sapu tu. So, apa pun, kita jumpa untuk next content. Ciao.